Pemain sayap Terengganu FC, Akhyar Rashid telah diserang dan disamun di hadapan apartmen di Bandaraya Kuala Terengganu malam tadi. Dia yang mengalami kecederaan dipercayai di bahagian kepala akibat dipukul dengan cota telah dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Sultanah Nur Zahirah. Dalam pada itu, teman wanitanya Ika Fahana kelihatan turut berada di hospital menemani Akhyar.